Halo teman-teman, balik lagi di channel VE Gaming. Hari ini kita akan bermain Free Fire dan wow, kalian bisa lihat di sini ada bundle baru, Street Boy Bundle. Tapi bundle ini masih belum keluar di server Indonesia. Di sini saya mainnya di server Singapura dan saya sudah membeli bundle ini untuk di review. Karena di sini kalau kita lihat tipenya bukan tipe robot lagi, benar-benar udah kayak anak jalanan, keren banget dari desain baju dan dari atas sampai ke bawahnya keren parah sih saya lihat di sini ya. Nah, buat kalian yang tidak suka dengan tipe-tipe robot pasti pengen banget belinya ya, tapi sayangnya nggak tahu kapan bundle ini akan hadir di server Indonesia. Oke, kira-kira seperti apakah tampilan Bandar Street Boy ini di in-game-nya? Kita akan segera mainkan satu match untuk melihat model dan animasinya di in-game. Oke, kita langsung skip saja ke gameplay-nya. Nah, yang paling saya suka di sini adalah di sepatunya. Kayaknya Garena itu menjawab apa yang saya katakan di video sebelumnya. Saya pernah bilang, Garena please, tolong dong bikin sepatu yang ada efeknya. Dan ternyata di bundle Street Boy ini ada efek api-apinya. Keren parah loh ini. Jujur saya suka banget dengan sepatunya itu ya. Di sini player Singapura juga suka turun di pick ya. Wah tuh ada. Hey. Ini bot kayaknya nih. Ini bot nih. Saya mainnya di klasik. Belum bisa main di ranked ya. Jadi karena belum level 5, kita belum bisa main di ranked. Hanya bisa main di klasik doang. Gak apa-apa, kita lihat di sini juga banyak player asli kok, nggak bot semua sih. Tuh ada lagi tuh. Nah ini player asli nih. Nah tuh kan player asli. Soalnya yang spek jadi dua tadi. Eh yang barusan yang pertama juga player asli ya. Soalnya ketika kita kill dia ada nonton gitu loh. Ada nonton kita gitu loh. Nah kalau bot kita kill kan nggak ada nonton kita ya. Berarti dua player nih udah kita kill nih. Meskipun memang mereka belum dapat senjata tadi sih, nggak bisa nembak kita tadi ya. Sayang sekali ya. Oke, kita akan mencari attachment lagi lah. Nah, kita lihat dari desain dan animasi dalam gamenya memang keren banget. Terutama yang berefek itu adalah di sepatunya. Memang benar-benar keren banget asli, sumpah. Ini kalau udah keluar di server Indo, wajib banget dibeli lah buat kalian yang suka dengan tema-tema bundle seperti ini ya. Nah, ada yang nembak lagi tuh. Nah, ini bot nih. Dari cara nembakannya udah tahu nih bot nih. Mana botnya? Kagak kelihatan anjay. Oh, di sini. Nah, tuh kan, waktu dia mati dia nggak spek kita, nggak nontonin kita, berarti itu bot. Oke, kita akan segera mencari musuh player yang lainnya. Karena nggak worth it banget kita ngekill bot ya. Bundle udah sekeren ini masa ngekill bot sih? Waduh, gimana ini ya? Nah tuh, itu di depan lagi nembak-nembak juga tuh. Apakah mereka adalah bot? Mari kita samperin. Kemana kah mereka? Sepi-sepi saja. Kemana pak? Kemana pak? Nice. Bot ternyata. Nah ini gak tahu nih player nih. Wah ini player nih. Kalau bot gak bisa mungkin sembunyi nih. Nah, tuh kan player. Lumayan lah nge-kill 3 player dah kita ya. Dari 5 kill, 3 player, 2 bot. Nah, kira-kira menurut teman-teman bagian mana sih yang kalian suka dari bundle ini? Ayo silahkan berikan komentar kalian. Kalau saya pribadi memang keren banget itu sepatunya. Ini skinnya wajib dijadiin skin legend malahan ya. Nah mati lagi satu botnya. Udah 3 bot 3 player kita killnya ya. Nah tuh ada lagi yang nembak. Sabar sabar. Posisinya di mana? Gak tahu nih. Nungguin dulu lah. Siapa tahu keluar dia ngeharas kita. Ada mobil. Nah ini player AFK nih. Player AFK itu ya. Tuh mobilnya mabok tuh nabrak-nabrak. Hancur kau. Turun gak lo? Mana dia tuh?
Let's. Buset, kena sampah dong. Anjay ya. Mana tuh orang yang nyampain tuh? Buset lah. Kurang ajar banget ya. Guru kita udah habis lah, gimana sih tadi yang ini? Nah, ini kita loot dulu dah. Nih, ada tas level 3, lumayan. Kita pancingin pakai ini aja deh, airdrop deh ini, summon airdrop. Biar dia datang gitu, ngeharas kita. Sepertinya di rumah ayam itu dia nggak mau keluar, anjay. Bodo amat lah. Kita ngeloot dulu lah. Aduh, dikasih Dragon off. Set. Lumayan, ada ini scoop kali 4. Gila, sakit banget. Ini sih player ini. Kalau bot nembaknya nggak mungkin sakit ini nih. Ayo lo, mau kemana lo? Tungguin dia. Kayaknya dia nggak haras kita nih. Mutar dia itu. Tuh kan, masuk dalam rumah. Nah, ngapain dia di situ? Ngapain, Pak? Ngapain itu orang nongkrong di situ ya? Kelihatan lah. Kita mau cari bom dulu deh. Mau haras yang di rumah ayam itu. Mau saya lemparin bom. Biar dia terkejut dan terheran-heran. Baru kita langsung ras gitu loh. Dari tadi kita nggak ketemu bom sih ya. Nggak tahu deh ada apa nggak ya. Nggak saya perhatiin juga tadi ya. Kayaknya nggak ada nih di sini nih. Tuh. Banyak tas doang. Buset, tasnya sampai 3 di sini. Wow. Itu dia ada. Nah, ini tipe-tipe bot ini. Kalau ditembak gak bisa ngehindar ya. Cuman lari doang. Yuk, kita hajar dulu botnya yuk. Tuh, masih rame ternyata di depan itu. Buset. Ini sih player nih, bukan bot nih. Soalnya nembakannya sakit banget. Ada dua orang yang berbeda ternyata. Nice. Pecah kepala dia. Nah, jamurnya juga udah bukan minuman bersoda lagi ya. Buset. Kita ditembakin lagi dong. Makan kau. Hampir. Hampir kita yang masuk lobby, ternyata player itu. Tak kirain bot ya, enak banget kita, nyantai banget kita nembaknya. Gila loh, sampai sekarat loh ditembak sama dia. Sakit banget dia tembaknya ya. Ini attachmentnya udah level 3 semua ini. Udah deh, kita coba looting dulu dah. Siapa tahu dapat attachmentnya bagus. Tapi attachment kita udah ungu semua tuh. Udah mantap jiwa lah. Tinggal muzzle level 3 doang nih. Muzzle level 3 ada gak kamu? Nah tuh ada, muzzle level 3. Lumayan. Makin pedas dah tembakan kita. Ada orang di depan. Buset. Kayak monster truck. Kita paksa turun tuh. Paksa turun dulu. Turun kau. Turun gak kau? Ayo. Lari kemana kau? Ayo keluar. Lagi ngeheal dia tuh. Tahu dia ya. Tinggal posisi dia. Slow gak kena. Mampus. Gila. Mantul banget ya. Sepertinya kita akan numpang buyah di server luar negeri nih. Sisa 2 doang. Vgaming buya di server luar negeri ya kan. Udah numpang beli baju ya kan. Udah numpang beli skin baru. Numpang buya lagi kita. Nah, jadi kira-kira menurut teman-teman bagaimana dengan bundle ini? Apakah keren menurut kalian? Kalau menurut saya sih keren banget ya. Dari desain bajunya keren banget. Dan
Yang kurang itu menurut saya di topinya. Topinya agak kurang ya. Kayak gimana gitu itu. Bukan topi sih, itu kayak bandana ya gitu ya, yang diikat di kepala itu ya. Nah, jadi kalau dari bajunya sih keren banget. Kalau saya lihat dari jaket yang dipakai sih keren banget sih. Dan ini skinnya dua pasang sih ya. Ada cowok dan ada cewek. Nah, yang di video ini kita review yang cowoknya aja. Mungkin yang ceweknya nantilah kita akan review juga ya. Sampai ada roda-roda api kayak gitu ya, berputar-putar, keren banget lah pokoknya. Mantul lah. Wajib banget buat dibeli lah. Kita lepas dulu lah ini semuanya. Karena udah sisa satu orang ya. Kita buang semua senjatanya. Kita pakai ini aja lah, MP40. Gak usah bawa tas. Bisa gak dibuang tasnya? Belum bisa. Lagi medkitnya dibuang. Nah, pakai vest, helmet, MP40 sama peluru, sama medkit. Tuh, kita udah kayak ini, bener-bener anak jalanan di sini, gembel, kagak ada apa-apa gitu loh. Cuma ada satu senjata doang ya. Kira-kira ini musuhnya kemana? Gak tahu kemana dia nih ya. Zonanya masih terlalu luas soalnya. Terus berhati-hati juga, jangan sampai kebokong. Soalnya persediaan medkit kita juga cuma dua nih ya. Udah kita buang semua ini. Kerat banget nih PE Gaming ya. Sok-sokan kerat ya. Tahu-taunya gagal buya, tahu lo nyaho lo ya. Buset, dari tadi saya cari kagak ketemu itu musuhnya di mana, bisa menghilang kayak gitu, goib banget gila. Asli lo, ini zonanya udah ngecil di sini lo. Kita udah di zona aman, tapi musuhnya kagak kelihatan, enggak tahu di mana. Buset, dilempar bom. Anjir. Wah, kena. Buset, di mana sih? Di rumah ini nih, depan ini nih pasti deh. Dia tembak dari mana? Buset, sisa 3 darah kita. Anjay. Oh, datang dia. Woi, mampus kau. Oh, nice. Buset, tadi dia nembak dari mana coba? Kagak kelihatan. Oke teman-teman, jadi itulah dia bundle Street Boy yang super kece banget ya. Semoga bundle ini segera hadir di server Indonesia. Dan mungkin untuk yang bundle ceweknya akan saya review ketika video ini like-nya tembus 5000 deh ya. Oke, semoga kalian terhibur dengan video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.